Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayahdihillahu falamudillalah wa mayudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairan huda hadiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirat yang Allah muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah jalla jalaluh atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Silih berganti, ada yang terus menerus nikmat itu ada bersamanya, ada yang nikmat itu bertukar setiap harinya. Begitu banyak nikmat Allah yang ada pada kita, dan kita harus mengetahui bahwasanya nikmat-nikmat itu kelak kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Sehingga penting sekali kita untuk mengingat ini, untuk tetap bersyukur kepada Allah. Latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian akan ditanyakan pada hari itu nanti tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian di bumi, di dunia. Maka karena mengingat bahwasanya sedikit sekali orang yang memperhatikan masalah syukur ini, orang yang tidak bersyukur kepada Allah ini, maka penting sekali di sini kita untuk senantiasa saling mengingatkan untuk tetap bersyukur kepada Allah atas segala nikmat tersebut. Allah Ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku, sedikit. Maka penting bagi kita untuk senantiasa mengingat ini, karena ujian seorang hamba untuk bagaimana dia tetap bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini salah satu ujian mereka di dunia ini, agar nikmat tersebut tetap Allah langgengkan bersama dia, tetap kekal bersama dia, bahkan bertambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Tapi sebaliknya, kalau kita lupa untuk bersyukur kepada Allah, kita tidak merenungi apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita selama ini, ya, maka kita khawatir nikmat tersebut bukannya langgeng bersama kita, tapi malah sebaliknya, nikmat tersebut berubah menjadi azab yang pedih kepada kita. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur nikmat, kalian kufur terhadap nikmat Allah, sesungguhnya nikmat Allah sangatlah pedih. Maka penting sekali kita yang berharap untuk jauh dari azab Allah, dijauhi dari murka Allah, dan berharap untuk mendapatkan keridhaan Allah, surga Allah, berharap untuk mendapatkan tambahan nikmat itu lagi, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dengan tiga hal. Yang pertama, dengan meyakini dalam hati kita bahwasanya nikmat itu semuanya datangnya dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Kalaupun kemarin saudaranya memberikan dia hadiah, atau mungkin suaminya memberikan uang jajan kepadanya, dia tetap meyakini bahwasannya materi yang sampai kepada dia itu dari Allah. Adapun orang yang mengantarkan kepada dia itu hanya wasilah Allah, perantara Allah. Allah yang menggerakkan dia sehingga dia bisa menolong kita, sehingga dia bisa memberikan kebaikan-kebaikan itu kepada kita. Kalau bukan karena Allah menggerakkan hatinya, nggak akan bisa mereka memberikan hal-hal demikian itu kepada kita.
kita yang memiliki jualan misalnya, rezeki kita bukan semata-mata dari customer kita, dari pengunjung kita, enggak. Atau bukan semata-mata itu karena kemahiran kita dalam berjualan, kita memiliki ilmu yang tinggi tentang bisnis dan sebagainya, enggak. Itu hanya merupakan sebab, wasilah, perantara Allah untuk menyampaikan nikmat Allah itu, rezeki Allah itu kepada kita melalui pengunjung yang datang ke toko kita, melalui ilmu yang kita miliki. Jadi kita meyakini itu, jangan sampai seperti Qarun yang ketika Allah berikan semua kenikmatan itu dia lupa menyandarkan nikmat itu kepada Allah dengan mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, sungguhnya aku memiliki semua kenikmatan ini, semua harta ini karena ilmu yang aku miliki. Ya, jadi ini karakter Qarun seperti ini nih. Maka jangan sampai kita seperti itu, mendapat kenikmatan terus kita bangga dengan pedenya menisbatkan kenikmatan itu nih semata-mata karena kehebatan aku. Aku bisa datang kemari ya karena aku rajin. Aku bisa datang kemari ini karena semangat aku miliki. Enggak, itu karena taufik dari Allah. Allah yang memudahkan langkah kita kepada kebaikan. Yang pertama mensyukurinya dengan hati, meyakini dengan hati kita bahwasanya nikmat tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kita rasakan sekarang tidak ada satupun kecuali itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian sekarang ini, apapun itu semua dari Allah. Itu semua dari Allah. Ya. Maka jangan sampai kita merasa sombong, bangga diri. Ya. Tapi tetap merendahlah di hadapan Rabb kita. Kemudian yang kedua dengan memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Perbanyak memuji Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan yang ketiga dengan menggunakan segala kenikmatan tersebut di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan nikmat itu di atas ketaatan kepada Allah. Sebagaimana contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari beliau mengerjakan salat malam dan ini merupakan rutinitas beliau. Ya. Beliau senantiasa menjaga salat malamnya. Sampai suatu malam kaki beliau itu pecah-pecah. Saking sering dan lamanya beliau kalau mengerjakan salat malam, kakinya pecah. Ketika itu istri beliau Aisyah radhiyallahu anha melihat pemandangan tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza?" Rasul, "Kenapa engkau melakukan hal demikian? Engkau terus beribadah sebanyak ini sampai kakinya itu pecah-pecah, berdarah. Kenapa sampai seperti ini ya Rasul? Untuk apa engkau terlalu semangat beribadah seperti ini? Waqad ghafara laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Padahal Allah telah mengampunkan dosa-dosamu, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Allah telah menjanjikan surga untukmu. Allah telah menjanjikan kenikmatan akhirat untukmu. Untuk apa lagi engkau terlalu bersemangat seperti ini? Seolah-olah Aisyah radhiyallahu anha bertanya seperti itu. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Afala akuna 'abdan syakura?" Apa enggak boleh aku menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur? Beginilah Nabi kita, suri tauladan kita, memberikan contoh kepada kita. Salah satu bentuk syukur itu dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah. Menggunakan kesehatannya di atas jalan Allah.
ya, menggunakan waktu luang yang Allah berikan kepadanya, kesempatan hidup kepadanya, dia gunakan itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ya, maka jangan disia-siakan kesempatan ini. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan hamba-hambanya yang bersyukur. Dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, istri-istri beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Amma ba'du. Akhwat, ibu-ibu yang Allah muliakan, kita kembali lagi bersama Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, orang-orang yang beliau cintai, para sahabat beliau, guru-guru beliau. Kita kembali membahas kitab yang ditulis oleh Al-Imam Bukhari, kitab tentang adab, ya. Judul kitab ini Al-Adab Al-Mufrad. Ya, kitab ini tunggal membahas tentang perkara adab di dalam Islam. Ya, kita sering menyampaikan tentang keutamaan adab. Kenapa penting sekali kita memperhatikan hal ini? Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa." Seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya, paling baik adabnya, ya. Baik akhlak dia kepada Allah, akhlak dia kepada Rasulullah, akhlak dia kepada keluarganya, kepada orang-orang di sekitarnya, ya, kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ya. Nah, dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang doa kedua orang tua, ibu ya, di bab yang ke-17 tentang doa kedua orang tua. Ya. Mungkin kita mengulang sedikit di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut mengabarkan kepada kita tentang tiga doa orang yang tidak pernah ditolak. Artinya tiga doa seseorang yang mustajab, yang enggak ada hijab antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung mengabulkan doa orang tersebut. Siapa mereka? Yang pertama, doanya orang-orang yang dizalimi. Doanya orang-orang yang dizalimi. Kemudian yang kedua, doanya orang-orang yang bersafar. Ya, doanya orang-orang bersafar. Sehingga penting ya bagi kita yang mungkin pernah dizalimi oleh orang lain, ya, ingat doa kita itu mustajab. Doa kita mustajab. Maka ya bersyukur kita kepada Allah ketika kita dizalimi oleh orang lain. Allah berikan kenikmatan kepada kita berupa doa yang mustajab. Maka ketika kita dizalimi oleh orang lain, doakan orang itu, doakan dia agar Allah memberikan hidayah kepadanya, agar Allah memberikan kebaikan dunia dan akhirat kepadanya, agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya. Ini mengingatkan kita kepada kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah ke Taif saat beliau diusir dari kota Mekah. Kemudian beliau pergi ke kota Taif. Sampai di sana beliau bertemu dengan pemuka kaum di sana, tapi beliau ditolak. Beliau diusir lagi. Tidak hanya sekedar diusir, disuruh keluar, tapi beliau dilempar dengan batu. Beliau dicaci maki oleh penduduk Taif. Sampai ketika beliau keluar dari kota Taif tersebut, didatangi oleh dua malaikat. Salah satunya adalah malaikat Jibril, dan yang satunya lagi adalah malaikat penjaga gunung.
Pada saat itu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, "Ya Muhammad, Allah telah mendengar dan mengetahui apa yang terjadi padamu barusan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dizalimi oleh penduduk Taif pada saat itu." Lalu malaikat Jibril alaihissalam menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu tawaran yang sangat-sangat istimewa. Yaitu permintaan yang pasti akan dikerjakan oleh malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Muhammad, bersamaku ini ada malaikat penjaga gunung. Kalau engkau mau, aku bisa memerintahkannya untuk apa? Untuk mengangkat dua gunung yang ada di kota Mekah itu dan menjatuhkannya di kota Taif ini." Tawaran yang sangat menggiurkan. Mungkin bagi sebagian orang yang hatinya sudah sangat jengkel, sudah sangat sedih, mungkin dia melihat ini sebuah kesempatan, peluang besar untuk melampiaskan amarahnya, melampiaskan dendamnya. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para malaikat ini? Apakah Nabi meminta agar gunung tersebut dilempar ke kota Taif itu? Tidak. Kita lihat bagaimana di sini ketulusan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita contoh, yang harus kita teladannya. Nabi justru saat itu mengatakan, "Tidak. Justru aku berharap, aku minta, aku mohon kepada Allah agar nanti keluar dari keturunan-keturunan mereka nanti orang-orang yang akan mentauhidkan Allah, orang-orang yang akan beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan." Dan itulah yang terjadi, Allah mengabulkan hal demikian itu. Ya. Jadi ini salah satu contoh bagaimana kalau kondisi kita sebagai orang yang terzalimi, ya, meskipun kita memiliki doa yang mustajab, maka berusahalah untuk memaafkan orang lain dan manfaatkan doa kita itu agar Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut. Karena kalau hanya sekedar melampiaskan emosi kita, amarah kita, apakah kondisi akan menjadi lebih baik? Belum tentu. Belum tentu. Apakah orang tersebut akan berubah menjadi baik? Belum tentu. Tapi ketika kita mendoakan hidayah yang baik untuk orang itu, bisakah Allah mengabulkan doa kita? Bisa. Apalagi kondisinya kita sebagai orang yang terzalimi. Ketika orang tersebut berubah mendapatkan hidayah, berubah menjadi orang baik, apakah kondisi kehidupan akan menjadi lebih baik? Insya Allah. Kehidupan akan menjadi lebih baik, hubungan kita dengan dia. Ya. Maka manfaatkan doa kita ketika kita sebagai orang yang terzalimi untuk mendoakan orang-orang yang menzalimi kita agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang dizalimi itu. Atau maaf, jangan sampai kita menjadi orang yang menzalimi. Ya. Karena belum tentu semua orang akan mendoakan kebaikan buat kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua tadi kata Nabi SAW, doa orang yang bersafar. Ya, maka manfaatkan ketika ibu-ibu memiliki hajat untuk pergi bersafar. Ya, manfaatkan sebaik mungkin kesempatan tersebut untuk memperbanyak doa. Doa untuk diri kita sendiri, doa untuk keluarga kita, anak-anak kita, doa untuk orang-orang yang kita cintai, dan kaum muslimin semuanya. Kemudian yang ketiga, ini yang menjadi saksi pembahasan di dalam bab kemarin, itu doa orang tua kepada anaknya. Baik itu doa yang baik ataupun doa yang buruk. Ya, itu mustajab doa orang tua. Maka kita yang sebagai orang tua di sini manfaatkan benar-benar doa kita untuk anak kita. Ya, sekesal apapun kita kepada mereka,
sejengkel apapun kita terhadap mereka, ingat, jangan sampai doa yang buruk keluar dari lisan kita untuk mereka, karena justru itu nggak akan menjadikan kondisi yang menjadi lebih baik, belum tentu. Tapi doakan kebaikan untuk mereka. Dan yang bagi kita yang masih memiliki orang tua, maka hati-hati, berhati-hatilah, waspadalah terhadap doa mereka, doa keburukan dari mereka. Berusaha untuk senantiasa berbuat baik kepada mereka, datangkan keridhaan mereka. Mudah-mudahan dengan itu doa yang baik akan senantiasa mereka ucapkan untuk kita. Baik, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-33 masih di dalam bab yang sama. Bab tentang doa kedua orang tua. Ya, kita lihat bagaimana ya, kejadian yang terjadi yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tentang mustajabnya doa seorang tua. Ya, doa dari orang tua. Nah, kita bacakan An Abi Hurairah, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qol, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa bin Maryam wa sahibu Juraij. Kata Nabi, tidak ada bayi yang bisa berbicara ketika masih dalam buaian kecuali Nabi Isa alaihissalam dan Juraij, atau sahibu Juraij, kata Nabi SAW, sahibnya Juraij. Kemudian qil, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, wa ma sahibu Juraij, ya Nabi Allah, bagaimana kisah tentang sahib Juraij? Jadi para sahabat udah tahu nih kisah tentang Nabi Isa. Ya, bahwasanya dulu Nabi Isa alaihissalam ya bisa berbicara ketika beliau masih bayi. Ya. Tapi mereka penasaran. Ya. Apa kisah tentang sahib Juraij? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna Juraijan kana rajulan rahiban fi sawma'atin lahu." Ini kisahnya sedikit panjang. Ya, kita akan bacakan dulu kisahnya, nanti kita ambil faedah dari sini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Juraij itu dahulu dia adalah seorang rahib. Jadi ini kisah di sebelum Nabi diutus, ya. Tentang kejadian-kejadian masa lalu dan kejadian yang akan datang, ya. Tidaklah Nabi mengetahuinya kecuali ini juga merupakan kabar dari Allah kepada beliau. Ya. Nah, Nabi mengkisahkan tentang kisah orang terdahulu sebelum Nabi diutus. Ada namanya Juraij. Nah, dia itu adalah seorang rahib dulunya. Seorang Nasrani dan seorang rahib. Dia pengikut Nabi Isa alaihissalam. Rahib itu adalah orang yang ya, seorang yang taat beribadah, yang meninggalkan banyak perkara dunia demi fokus beribadah kepada Allah. Ya. Kata Nabi, fi sawma'atin lah, dia berada di tempat peribadatannya di atas gunung seperti itu. Wa kana ra'i baqarin ya'wi ila asfali sawma'ati. Kemudian di bawah tempat peribadatan dia itu sering ada seorang penggembala mondar-mandir di situ lewat, gitu kan. Wa kanat imra'atun min ahli al-qaryah takhtalifu ila ar-ra'i. Kemudian juga ada seorang wanita yang sering lewat di bawah situ di tempat peribadatan Juraij ini, dan wanita tersebut sering menjumpai si penggembala ini, ya. Fa'atat ummuhu yauman faqalat. Jadi ini kisah sampai di sini. Kemudian suatu hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunya si Juraij datang kepada Juraij. Kemudian memanggilnya. Ya Juraij. Wa huwa yusalli.
ibunya memanggil Juraij. Tapi pada saat itu Juraij sedang sholat, sedang mengerjakan sholat. Faqala fi nafsihi wa huwa yusalli ummi wa salati. Kemudian Juraij berkata di dalam hatinya, aku tetap lanjutkan sholat atau aku penuhi panggilan ibuku. Faro'a an yu'thir sholatahu. Kemudian dia memilih untuk tetap melanjutkan sholatnya. Thumma sarakhat bihi tsaniyah. Kemudian ibunya memanggil lagi kedua kalinya. Setelah tadi gak dengar, ibunya mengangkat suaranya. Ya, jadi bukan depan-depanan, mungkin ya berada di tempat yang sedikit jauh atau bagaimana. Kemudian ibunya mengangkat suaranya, ya Juraij. Ya. Kemudian hal yang sama terjadi lagi. Yaqulu fi nafsihi, dia berkata dalam dirinya, salat ummi wa salati. Ibuku atau salatku. Kemudian dia melihat atau memilih, udah aku tetap melanjutkan salat. Pada saat itu dia mengerjakan salat sunnah, ini bukan salat wajib. Ya. Kemudian begitu sampai ketiga kalinya, ibunya mengangkat suaranya lagi, ya Juraij. Begitu juga yang dilakukan Juraij, dia memilih sholatnya. Dia tidak membatalkan sholatnya dan lebih memilih untuk tetap melanjutkan sholatnya. Akhirnya apa? Akhirnya ibunya pada saat itu jengkel, kesel. Juraij nggak mendatangi ibunya. Apa kata ibunya? La amatakallah ya Juraij. Ibunya langsung berdoa, semoga Allah tidak mewafatkanmu hatta tanzur fi wajhil mumisat, sampai engkau melihat wajah para wanita pelacur. Ya. Jadi ibunya mendoakan seperti itu. Ya. Seolah ibunya mengatakan, aku minta sama Allah, jangan sampai Allah mewafatkanmu kecuali engkau melihat dulu wajah wanita pelacur. Ya, ini merupakan sebuah hal yang sebuah bentuk kehinaan yang tidak baik, ya, melihat kepada wajah pelacur pada saat itu. Tsumman sarafat, akhirnya ibunya pergi. Fa utiyam lalik bitilkal mar'ah waladat faqala mimman. Kemudian suatu ketika seorang raja, ya, didatangkan seorang wanita yang hamil, tapi suaminya belum diketahui. Ada seorang wanita yang hamil, ya, nggak hanya hamil tapi sudah melahirkan ini anaknya. Kemudian raja ini bertanya kepada wanita itu, miman, kata wanita itu, kata raja ini dari siapa, anak siapa ini? Kata wanita ini, min Juraij, ini dari Juraij, ini anaknya Juraij. Qala ashabul sawma'ah, sawma'ah, Juraij yang tinggal di tempat peribadatan itu? Qalat na'am, iya, kata wanita itu. Qala ihdimu sawma'atah wa'tuni bih. Kemudian raja itu marah dan memerintahkan ajudannya, pasukannya, untuk menghancurkan tempat peribadatannya si Juraij. Faja'alu yadahu ila unuqihi bihablin. Ya, kemudian setelah itu didatangkanlah Juraij ke di hadapan raja dan dengan dalam keadaan tangannya dibelenggu, di lehernya diikat seperti itu. Tsumman tuliqa bih famarra bihi 'alal mumisat. Kemudian Juraij dibawa di hadapan manusia di tengah-tengah masyarakat dan pada saat itu dia melintasi wajah atau melintasi di hadapan wanita-wanita pelacur. Pada saat melihat pemandangan ini, Juraij melihat wanita-wanita ini, kemudian fatabassama, dia tersenyum. Wahunna yanzurna ilaihi finnas, di mana wanita-wanita itu pun melihat kepada Juraij pada saat itu.
Faqala al-malik mata zu'mu hadhihi. Kemudian raja tadi setelah Juraij diseret dibawa ke depan ke hadapan raja dan melintasi para wanita-wanita pelacur tadi sampai di hadapan raja, raja bertanya, "Bagaimana menurutmu tentang pendapat wanita ini?" Ya. Maksudnya bahwasanya wanita ini mengatakan anak ini punya si Juraij. Qala ma taz'um, kata Juraij, apa rupanya dituduh dia? Apa yang diklaim oleh dia? Qala taz'umu anna waladaha minka. Wanita ini mengatakan bahwasanya anaknya itu darimu. Qala anti taz'umin, kemudian Juraij berkata kepada wanita ini, "Benar engkau mengatakan demikian?" Qalat na'am, kata wanita itu, "Iya." Qala aina hadha saghir, kata Juraij, "Mana anak itu?" Jadi anaknya masih kecil ini, masih bayi, belum bisa berbicara. Tanya Juraij, "Mana anak itu?" Qalu hadha huwa fi hijriha. Orang-orang berkata, "Itu yang ada di pangkuan wanita itu tuh anaknya." Fa aqbala alaihi fa qala man abuk. Kemudian Juraij bertanya kepada anak ini. Juraij bertanya kepada anak ini. Anak ini masih bayi. Man abuka? Siapa ayahmu? Qala ra'il baqar. Kemudian anak itu berkata, anak itu berbicara. Ra'il baqar. Itu penggembala lembu itu. Itu ayahku, kata anak ini. Di hadapan masyarakat, di hadapan sang raja pada saat itu. Akhirnya orang mengetahui ternyata anak dari ayah ini bukannya si Juraij, tapi si penggembala lembu, penggembala sapi yang tadi ada di awal kisah, yang sering lewat di bawah tempat peribadatan si Juraij dan sering bertemu dengan seorang wanita ini, si wanita ini. Nah, akhirnya jelaslah perkara itu. Qala al-malik, kemudian raja itu berkata, "Anaj'alu sawma'ataka min dhahabin?" Ya, karena merasa bersalah telah menghancurkan tempat peribadatan Juraij, raja itu mengatakan, "Gimana kalau kami bangunkan kembali tempat peribadatanmu dari emas?" Kata Juraij, "La." Ditanya lagi, "Atau dari perak?" Kata Juraij, "La, enggak usah." Jadi bagaimana, kata Juraij, "Rudduha kama kanat," udah balikan aja lagi seperti yang sebelumnya. Ya, yang biasa-biasa atau yang seperti sebelumnya itu. Qala faman ladzi tabassamat. Kemudian raja itu bertanya kepada Juraij tentang tadinya dia kan tersenyum ketika dibawa ke hadapan raja melewati wajah-wajah para wanita pelacur tersebut. Dia tersenyum. Raja bertanya, "Tadi kenapa tersenyum?" Kata Juraij, "Amran araftuhu adrakatni da'watu ummi thumma akhbarahum." Kata Juraij, "Karena satu perkara, satu hal yang aku sudah mengetahuinya sebelumnya, yaitu bahwasannya doa ibuku akan menimpaku nantinya." Kemudian Juraij menceritakan tentang kisahnya, apa yang terjadi sebelumnya. Ya. Nah, hadirat yang Allah muliakan, di sini kita lihat tadi bagaimana kisah dari Juraij ini. Ya, kita akan mengambil ada banyak faedah di dalam kisah ini. Yang pertama kita lihat tadi Juraij mengatakan apa kepada ketika dia sholat. Jadi ini si Juraij ini orang yang seorang rahib yang sangat taat beribadah. Dia dekat sekali hubungan dia kepada Allah. Dia ahli ibadah. Ahli ibadah. Ya. Akan tetapi suatu ketika ibunya memanggil dia. Ibunya memanggil dia. Tapi dia tidak memenuhi panggilan ibunya. Dia lebih memilih mengerjakan sholatnya pada saat itu. Ya, dijelaskan oleh para ulama ini sholatnya adalah sholat sunnah yang dia kerjakan. Dia lebih memilih sholatnya. Ya. Sampai kita dengar tadi bagaimana kisahnya, ibunya terus memanggilnya dan dia tidak mendengarnya. Sampai ibunya mendoakannya,
dan akhirnya doa itu pun menimpa dia. Di sini pelajaran bagi kita, ya, bahwasanya si Juraij tadi, ya, dia ini ahli ibadah, tapi dia bukan ahli ilmu. Dia bukan ahli ilmu, karena kalau seandainya dia seorang ahli ilmu, maka dia pasti tahu apa yang harus dia kerjakan pada saat itu. Ya, karena memenuhi panggilan orang tua hukumnya wajib, sedangkan sholat yang dia kerjakan pada saat itu adalah sholat yang hukumnya sunnah. Maka yang wajib harus didahulukan dari yang sunnah. Ya, di sini menceritakan kepada kita tentang keutamaan ilmu. Ya, keutamaan ilmu. Kalau seandainya Juraij tadi memiliki ilmu, maka niscaya tidak akan terjadi apa yang terjadi pada dia saat itu. Ya, tidak akan terjadi apa yang menimpa dia berupa doa yang buruk dari orang tuanya. Ya, jadi pentingnya berilmu. Ya, sehingga keburukan tidak akan menimpa kita nantinya. Nah, di sini pelajaran juga bagi kita bahwasannya seorang anak harus berhati-hati dari murka orang tuanya. Jangan sampai dia melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan murka orang tuanya. Ya, khawatir ketika orang tuanya tidak lagi dapat menahan amarahnya, tidak dapat menahan rasa sakitnya, akhirnya terlampiaskanlah rasa emosinya melalui doa-doanya yang buruk untuk kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka penting sekali bagi kita untuk memperhatikan masalah ini. Ya. Kemudian di antara faedahnya lagi, tadi kita lihat, Juraij bertanya kepada anak itu. Bertanya kepada anak tersebut. Ya, para ulama menjelaskan bagaimana di sini bentuk tawakal dan keyakinan Juraij kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin betul bahwasannya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang taat kepadanya. Dia yakin benar Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya. Ya. Walaupun dari arah yang tidak disangka-sangka. Walaupun tidak dari arah yang disangka-sangka. Ya. Allah bisa, Allah kuasa untuk mendatangkan pertolongan kepada kita. Kita lihat tadi, Juraij bertanya kepada siapa? Bertanya kepada seorang anak kecil. Karena pada saat itu, sudah tidak ada lagi yang bisa menjadi saksi, ya, tentang kejadian itu. Di mana dia adalah orang yang senantiasa sendiri di situ. Nggak ada orang menyaksikan dia. Ya, nggak bisa dia mendatangkan saksi yang dapat membantu dia, ya, kecuali anak itu sendiri. Adapun sang wanita, jelas sang wanita sudah tidak bisa diharapkan lagi. Di mana wanita tersebut yang sudah menuduh dia. Akhirnya dia hanya melihat tinggal ini jalannya, anak kecil ini. Dengan keyakinan dia yang besar kepada Allah, bahwasanya Allah akan menolong dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Ya, yakin benar. Yakin benar. Di sini pelajaran bagi kita. Ya. Ibu-ibu yang Allah muliakan, ketika kita sudah berusaha untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk dekat sama Allah, yakinlah. Yakinlah, segala problematika di dalam kehidupan kita, Allah nggak akan membiarkan kita menyelesaikannya sendiri. Allah pasti akan membantu kita. Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah. Jaga hak-hak Allah. Tunaikan apa yang Allah minta dari kita. Yahfadka, maka pasti Allah akan menjagamu. Allah akan menjaga kita nantinya. Ya. Nabi bersabda,
ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenali dirimu kepada Allah di saat engkau sedang sempit. Kenali dirimu ketika engkau dalam keadaan lapang. Kenali dirimu kepada Allah. Saat engkau dalam keadaan lapang, dalam keadaan enak, ingat sama Allah, dekat sama Allah. Tunjukkan diri kita di hadapan Allah. Datang kepada Allah. Ya'rifka fi syiddah. Maka Allah akan ingat kepadamu nantinya ketika engkau dalam keadaan sempit. Jadi siapa yang senantiasa mengingat Allah? Pasti ketika dia berada dalam kesempitan, kita tahu ujian kehidupan kita yang kita jalani saat ini, itu pun semuanya datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah. Dan Allah tahu jalan keluarnya. Allah tahu jalan keluarnya. Ibarat kalau kita dulu sekolah atau kuliah, kita mendapat soal ujian dari guru kita. Kira-kira guru kita tahu nggak jawabannya? Tahu. Dia yang memberikan ujian itu kepada kita, dia pun tahu jawaban dari ujian tersebut. Dan Allah memiliki permisalan yang jauh lebih tinggi daripada itu. Allah ketika memberikan ujian kepada kita, ya, ujian yang kita alami sekarang itu semua datangnya dari Allah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaur minal khairi. Dan sungguh kami akan berikan ujian kepada kalian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Jadi Allah yang memberikan ujian itu kepada kita, dan Allah lah yang tahu persis jalan keluar dari ujian kita itu. Ya. Maka kalau tadi kita di sekolah, Bu, ketika kita masih sekolah dulu, kita ujian, walaupun dahulu kita dekat sama guru kita, tapi pas lagi datang masa-masa ujian, guru kita gak akan memberitahu jawabannya kepada kita, kan, Bu? Gak mungkin. Ya. Akan tetapi Allah, dia yang memberikan ujian kepada kita, tapi karena dahulu kita dekat sama Allah, maka ketika Allah berikan ujian tersebut, Allah pun akan memberikan jalan keluarnya pada kita. Begitu nikmatnya, begitu mudahnya kehidupan orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Allah nggak akan menyia-nyiakan hambanya seperti itu. Ya. Nah, kita lihat tadi bagaimana Jurais tadi yakin benar Allah akan memberikan jalan keluar, walaupun itu nggak mungkin dikerjakan. Ya. Bagi manusia, Jurais datang kepada anak kecil itu bertanya, "Man abu, siapa ayahmu?" Akhirnya Allah berikan pertolongannya melalui anak yang ini, yang tadinya mustahil di mata manusia, bahwasanya jalan keluar si Jurais ini ada pada anak ini. Tapi ternyata disitulah Allah berikan jalan keluarnya. Ya, kita tahu dahulu itu nggak ada yang namanya tes DNA kayak kita sekarang, Bu, ya. Ya, kalau sekarang mungkin kita bisa melakukan tes DNA, ada ketahuan, ini enggak. Allah tunjukkan kuasanya langsung di hadapan orang. Bagaimana yang akan didapat orang oleh orang-orang yang bertakwa kepadanya. Di dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, Nabi bercerita tentang Jurais ini. Ketika dia datang, Jurais, di hadapan raja tersebut, raja itu bertanya begini dan begitu. Terus ketika Jurais akan bertanya kepada anak itu, sebelumnya dia mengerjakan apa? Dia berwudu terlebih dahulu, kemudian dia mengerjakan sholat. Setelah dia selesai sholat, kemudian dia baru bertanya kepada anak kecil tersebut, "Siapa ayahmu?" Ya. Di sini pelajaran bagi kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu
bisabari wassalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Ya. Mintalah pertolongan kepada Allah. Maka perhatikan ibadah kita. Perhatikan sholat kita, ibu. Perhatikan sholat kita. Apakah sudah baik sholat kita? Apakah sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah sudah sempurna wudhu kita, sholat kita, khusyuk kita di dalam sholat kita? Karena apa? Karena ingat, besarnya pertolongan Allah yang akan kita dapatkan itu juga tergantung dengan besarnya atau sempurnanya kualitas sholat kita. Semakin sempurna sholat kita, semakin sempurna ibadah kita yang kita lakukan, maka akan semakin besar pula pertolongan Allah kepada kita. Jadi pertolongan Allah kepada kita berbanding lurus dengan ketakwaan kita kepada Allah. Semakin tinggi ketakwaan kita, semakin sempurna ketakwaan kita kepada Allah, maka semakin sempurna pula, semakin besar pula pertolongan Allah yang akan datang kepada kita. Ya. Jadi ingat, pertolongan Allah itu berbanding lurus dengan ketakwaan kita. Baik. Ibu-ibu yang Allah muliakan, di antara faedah yang kita bisa ambil di dalam kisah ini, bagaimana salah satu karakter wali Allah, salah satu ciri kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Kita lihat tadi, Juraij, ya, orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sang raja tadi sudah menghancurkan rumahnya, menghancurkan tempat peribadatannya, bahkan ditawarkan kepada dia, mau gak aku kembalikan lagi, aku bangun lagi tempat peribadatanmu dari emas atau dari perak? Juraij gak mau. Dia malah bilang, udah kembalikan aja seperti semula, ya, kondisinya yang semula, yang biasa-biasa saja. Beginilah karakter wali Allah. Dia tidak tergiur dengan duniawi, tidak tergiur. Jadi ini salah satu contoh yang harus kita teladani. Ya. Kemudian diantaranya lagi kita lihat di sini, diantara karakter orang-orang yang Allah cintai, mereka senantiasa mengingat kesalahannya. Dia tidak lupa dengan dosanya. Dia tidak lupa. Dia senantiasa menghisab dirinya. Dia sadar benar. Apapun yang menimpa dia, berupa ujian, berupa musibah yang Allah berikan kepadanya, itu tuh karena ulah dia. Itu tuh karena dosa dia. Kita lihat tadi Juraij, dia sadar, dia ingat ketika dia akan mendapatkan eksekusi dari raja tersebut, mau dihukum. Dia melihat wajah wanita-wanita pelacur tersebut, dia tersenyum, dia ingat. Ketika ditanya, kenapa engkau tersenyum, dia sampaikan apa yang dia lakukan sebelumnya. Dia tahu. Ya, dia ingat dengan kesalahan dia. Ya. Beginilah karakter orang-orang yang Allah cintai. Karakternya wali Allah. Ya. Mereka tidak, bukan sebaliknya. Kadangkala kita malah lebih ingat dengan kebaikan yang kita lakukan, tapi lupa dengan dosa kita. Senantiasa ingat dengan kebaikan-kebaikan kita, tapi lupa dengan dosa kita. Padahal yang hal yang demikian ini, ketika seseorang lebih mengingat amal kebaikannya daripada dosanya, justru ini
lebih mendekatkan dia dari kebinasaan. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Orang yang senantiasa ingat dengan kebaikan dia, yang padahal notabene itu juga pertolongan dari Allah, taufik dari Allah. Dan orang yang lupa dengan amal buruknya, dosanya, kenapa ini bisa menyebabkan celaka baginya? Karena orang yang senantiasa ingat dengan kebaikan yang dia lakukan, lupa dengan dosanya, rentan jatuh kepada sifat ujub. Rentan jatuh kepada sifat ujub. Merasa bangga terhadap dirinya. Merasa lebih baik. Ya, tidak hanya ujub, bahkan bisa jatuh kepada kibir, sombong. Merasa lebih baik dirinya dari orang lain. Lupa bahwasanya dirinya punya aib. Lupa bahwasanya amalan yang dia lakukan itu pun belum sebanding dengan kenikmatan yang banyak yang Allah berikan kepada dia. Ya. Akibatnya apa kalau seseorang jatuh kepada sikap sombong, ujub? Nabi SAW bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr." Gak akan masuk surga orang-orang yang di hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Bahaya, dia terancam tidak masuk surga. Ini bagi orang-orang yang senantiasa melihat kelebihan dirinya, lupa dengan aibnya. Kalau udah dapat musibah, dia mengatakan, apa salahku? Kalau dapat takdir yang buruk, kenapa aku yang tertimpa begini? Kenapa orang lain enak hidupnya? Kenapa aku seperti ini? Kenapa aku yang sengsara? Padahal aku sudah mengerjakan ini, aku sudah bersedekah, aku sudah sholat. Kita lihat bagaimana tadi karakter wali Allah, Juraij. Ketika mendapatkan musibah ini, dia enggak langsung mengatakan, apa salahku? Kenapa Allah menghukumku seperti ini? Padahal aku rajin ibadah, rajin sholat, senantiasa berada di tempat peribadatanku. Enggak seperti itu. Tapi dia langsung ingat, ini ulahku, ini kesalahanku. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Allah berfirman, tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian, melainkan itu karena ulah tangan kalian sendiri, karena dosa kalian sendiri. Ya. Apapun itu, musibah yang menimpa kita, itu karena dosa kita sendiri. Ya, jadi maka, kita yang ingin meneladani bagaimana karakter orang-orang yang Allah cintai, karakter orang-orang yang dekat sama Allah seperti ini, senantiasa menghisab dirinya. Nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian dulu. Perhatikan diri kalian, kesalahan kalian sebelum kalian nanti dihisab pada hari kiamat nanti. Ya. Nah, kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil di dalam hadis ini, bahwasanya wali Allah, kita meyakini salah satu keimanan kita, akidah kita, kita meyakini bahwasanya adanya karomah. Karomah itu ada. Ya, karomah itu ada. Dan Allah berikan kepada orang-orang yang dekat kepadanya. Ya, itu ada. Seperti yang terjadi pada kisah atau kepada sahabat Juraij ini. Ya. Di mana Allah datangkan hal tersebut, karomah tersebut berupa seorang anak kecil
anak bayi yang bisa berbicara kepadanya. Ya. Nah, baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kepada kita masuk kepada bab yang berikutnya. Kita masuk bab yang ke-18, Bu ya. Bab ke-18 ini judulnya Aradul Islam 'alal Ummi An-Nasraniyah, menawarkan Islam kepada ibu yang beragama Nasrani, ya, atau termasuk agama yang lain juga. Intinya menawarkan Islam kepada orang tua yang tidak beragama Islam. Nah, kita lihat di sini hadisnya. Haddatsani Abu Katsirin As-Suhaimi, ya, telah mengabarkan kepadaku Abu Katsir As-Suhaimi. Qala, beliau berkata, sami'tu Abu Hurairah yaqul, aku mendengar Abu Hurairah berkata, ma sami'a bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun illa ahabbani. Tidaklah ada seorang dari umat Yahudi dan Nasrani yang mendengar tentangku melainkan dia pasti akan mencintaiku. Inna ummi kuntu uriduha 'alal Islam fata'ba. Kemudian kata Abu Hurairah, sungguhnya ibuku, ya, aku punya seorang ibu yang aku sangat berharap dia bisa menjadi seorang muslimah, dia masuk ke dalam Islam. Akan tetapi dia enggan, ibunya. Fakultu laha fa'abat. Kemudian aku sampaikan kepada dia, dia enggan, dia menentangnya. Fa'ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fakultu ad'u Allah laha. Kemudian aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku minta kepada beliau, tolong berdoalah, mintalah kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan kepadanya, memberikan hidayah kepadanya. Fada'a, kemudian Nabi pun berdoa untuk ibunya. Fa'ataituha, kemudian Abu Hurairah kembali menjumpai ibunya. Waqad ajafat 'alaiha al-bab faqalat ya Abu Hurairah inni aslamtu. Kemudian ketika beliau pulang, beliau mendapati ibunya di rumahnya. Ibunya berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, aku telah memeluk agama Islam, kata ibunya. Fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam fakultu ud'u Allah li wa li ummi. Kemudian karena bahagia Abu Hurairah, beliau kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta atau berdoa kepada meminta kepada Rasulullah, ya Rasul, mintalah kepada Allah, doakan untukku dan untuk ibuku kebaikan untuk kami berdua. Faqala, kemudian Nabi SAW pun berdoa, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Kata Nabi SAW, ya Allah, hambamu ini Abu Hurairah dan ibunya, jadikanlah mereka dua orang yang dicintai oleh manusia, dicintai oleh orang-orang. Baik, hadirat yang Allah muliakan, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil di dalam kisah ini berhubungan dengan bagaimana doa tadi berhubungan dengan babnya, menawarkan Islam kepada ibu yang beragama Nasrani atau ibu yang beragama selain Islam, ya. Ini salah satu bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya yang beragama non-muslim, ya.
atau mungkin yang ya secara KTP-nya dia seorang muslim, seorang muslimah, tapi perbuatannya jatuh atau membuat dia jatuh kepada kesyirikan, jauh daripada ajaran Islam, jauh dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini salah satu bakti seorang anak kepada orang tuanya, dia bersemangat untuk mendakwahkan orang tuanya. Jangan dia biarkan, ya. Jangan biarkan orang tuanya jatuh dalam kebinasaan dunia dan akhirat ini. Ya. Setelah apa yang Allah orang tuanya berikan kepadanya. Ya, maka hendaknya seorang anak itu bersemangat untuk mendakwahkan kedua orang tuanya. Tentu dengan catatan, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Kita lihat di sini. Abu Hurairah tadi. Abu Hurairah, dia datang kepada ibunya. Ya. Dia memiliki semangat atau keinginan yang sangat besar agar ibunya bisa memeluk Islam. Ya. Begini salah satu suri teladan kita para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau menawarkan kepada ibunya, ibu, masuklah ke dalam Islam, ikutlah Islam. Ya. Ingat di sini Abu Hurairah datang kepada ibunya dengan santun, dengan baik, ya, dengan catatan kita mendakwahkan orang tua kita dengan hikmah. Bukan seperti kita berdakwah kepada teman-teman yang sepantaran dengan kita. Kepada anak kita berbeda, kepada orang tua itu berbeda. Ya. Bahkan pada saat itu, ketika Abu Hurairah, ya, di dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah datang kepada ibunya, mengajak ibunya untuk masuk Islam, ibunya malah berkata hal-hal yang buruk tentang Rasulullah SAW. Ibunya malah mencaci Rasulullah. Ya. Di mana Abu Hurairah itu lebih mencintai Rasulullah daripada siapapun di muka bumi ini. Ini iman seorang muslim. Dia menjadikan Rasulullah, Allah dan Rasulnya adalah yang paling dia cintai melebihi siapapun di muka bumi ini, termasuk pada orang tuanya. Tapi biarpun begitu, ketika dia mendengar ibunya mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia enggak serta-merta membalas ibunya. Enggak, justru malah mencaci maki ibunya. Seperti mungkin sebagian anak-anak zaman sekarang yang mereka mungkin salah atau ya salah masuk pada kajian-kajian yang mungkin tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika mereka mengetahui ilmu dari majelisnya mereka itu, mereka datang ke tempatnya mengajak orang tuanya untuk mengikuti apa yang telah mereka ketahui. Ketika orang tuanya enggak mau, mereka malah mengkafirkan orang tuanya. Bahkan di antara mereka menghalalkan darah orang tuanya. Ya. Padahal kita lihat bagaimana suri teladan kita, Nabi dan para sahabatnya. Abu Hurairah ketika mendengar orang tuanya, ibunya mencela Rasulullah, dia enggak justru serta-merta mencaci ibunya. Tapi pada saat itu dikatakan Abu Hurairah menangis. Menangis, dia enggak melawan, tapi dia menahan. Dia menangis, kemudian dia pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak menangis? Ketika kita berhadapan di dalam kondisi, ya, dihadapkan kita memiliki dua orang yang kita cintai, Rasulullah, orang tua kita, di mana dua hal ini bertentangan, kita harus memilih salah satunya tanpa harus mengorbankan satunya. Kita diminta di situ harus memilih salah satu, dan tentu pilihannya Rasulullah, tapi berusaha tanpa harus mengorbankan orang tua kita, tanpa harus menyakiti orang tua kita. Bagaimana dilemanya Abu Hurairah pada saat itu, sampai dia menangis, kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini faedah kepada kita.
bahwasanya ketika kita berada ya, atau kita juga diperbolehkan untuk meminta doa kepada orang yang kita lihat adalah mereka adalah orang yang bertakwa, orang yang soleh. Ya. Jadi di sini ada dalil bolehnya kita untuk meminta doa kepada orang yang kita lihat dia adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sini sebagian ulama menilai bahwasanya ini hanya menjadi kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini hanya menjadi kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya kita meminta doa itu hanya kepada Nabi ketika Nabi hidup. Ya. Sebagaimana kita tidak mendapati orang lain, ya kita tahu setelah Nabi meninggal siapa orang paling soleh pada saat itu? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Tapi kita tidak mendengar ada sahabat yang meminta doa kepada mereka-mereka ini. Ya. Jadi di sini para ulama menilai meminta doa kepada orang soleh ini hanya menjadi kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni mungkin ibu-ibu pernah mendengar kisahnya, Bu ya. Kalau nggak salah di awal-awal pertemuan kita pernah bercerita tentang kisah Uwais Al-Qarni di mana dia seorang anak yang taat kepada ibunya sampai doanya menjadi doa yang mustajab. Ya, dan Nabi pernah mengabarkan kepada Abu Bakar, kepada Umar untuk menjumpai Uwais Al-Qarni. Kalau kalian berjumpa kepada mereka, mintalah doa mereka. Kalau jumpa dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa Uwais Al-Qarni. Ya, di sini para ulama menilai bahwasanya meminta doa kepada orang soleh, ini orang solehnya khusus adalah Nabi dan Uwais Al-Qarni. Ya, ketika mereka masih hidup. Ya, jadi kita lebih dianjurkan apa yang lebih afdol. Ya. Di antara para ulama mengatakan, ya tetap boleh kita meminta kepada orang soleh, tapi tentu yang lebih afdol adalah kita meminta langsung kepada Allah. Kita yang langsung meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah Taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, Allah mengatakan, berdoalah kepadaku, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku. Jadi Allah memerintahkan kita untuk langsung minta kepada Allah, enggak melalui perantara-perantara orang lain yang masih hidup. Apalagi perantara mayit, ini justru enggak boleh, ini jatuh kepada kesyirikan nantinya. Ya. Nah, ala kulli hal, kita kembali lagi. Di sini tadi Abu Hurairah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada ibunya. Ya, sehingga akhirnya Allah pun memberikan hidayah tersebut kepada ibunya. Kemudian kita lihat di sini di antara faedah yang bisa kita ambil di dalam hadis ini bagaimana bolehnya seseorang untuk mengabarkan kenikmatan yang Allah telah berikan kepada dia kepada orang lain sebagaimana yang dilakukan Abu Hurairah di sini. Di awal tadi Abu Hurairah mengatakan masami'a ahadun yahudiyun wala nasraniyun illa ahabbani. Ini satu kemuliaan. Kata Abu Hurairah, tidaklah seorang yang beragama Nasrani ataupun Yahudi mendengar kabar tentangku melainkan mereka pasti akan mencintaiku, mereka suka kepadaku. Memang terbukti ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mereka kenal tentang Abu Hurairah ya, dan mereka mencintai Abu Hurairah ya. Berdasarkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya berdoa kepada Nabi kepada Allah ketika di akhir hadis tadi, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Ya Allah, jadikanlah Abu Hurairah dan ibunya ini orang yang dicintai oleh orang lain. Ya. Akhirnya mereka pun menjadi orang-orang yang dicintai oleh manusia lainnya. Ya. Maka aneh kalau seandainya ada orang yang membenci Abu Hurairah.
seperti orang-orang dari kalangan Syiah. Mereka sangat benci dengan Abu Hurairah. Mereka mengkafirkan Abu Hurairah, ya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal jelas sekali bagaimana di sini menunjukkan keutamaan Abu Hurairah, ya, menunjukkan keutamaan sahabat yang satu ini. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya agar dia menjadi orang-orang yang dicintai oleh orang lain. Ya. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, ya, di antara faedah di dalam hadis ini bahwasannya kita haruslah memiliki perhatian yang besar, memiliki perhatian besar di dalam berdakwah, di dalam berdakwah, khususnya kepada orang-orang terdekat kita, orang tua kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, ya, dan orang-orang yang di sekitar kita, dan bersabar di atas jalan dakwah tersebut. Perhatikan Abu Hurairah di sini, beliau bersabar, ya, boleh jadi ini merupakan buah dari kesabaran beliau atas caci makian ibunya ketika dia berdakwah kepada ibunya, mengajak ibunya untuk memeluk Islam, kemudian dicaci maki, ya, dan dia tetap bersabar di atas tersebut. Akhirnya buahnya apa? Salah satunya yaitu ibunya mendapatkan hidayah. Ya, jadi bersabar di dalam berdakwah memang tidak mudah, tidak mudah. Jangankan kita, para sahabat pun mereka memiliki ujian di dalam berdakwah, ya, kepada orang tuanya ada ujiannya. Ya. Enggak serta merta karena mereka orang salah seorang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang Allah cintai, kemudian mudah begitu saja dakwah mereka, enggak, belum tentu. Mereka juga memiliki rintangan di dalam berdakwah, dan harus kita hikmah, bijaksana di dalam berdakwah, khususnya kepada kedua orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, Bu, kajiannya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Iya, iya. Sebenarnya tiga golongan tadi bukan artinya terbatas, ya, Bu. Bukan hanya tiga orang itu saja, tapi ada golongan-golongan orang yang lain yang doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan tadi pertanyaan tentang pemimpin yang adil, bagaimana dengan doa mereka? Wallahu alam, saya lupa, Bu. Saya lupa tentang pemimpin yang adil ini. Memang pernah dengar seperti itu tentang, atau pernah baca tentang pemimpin yang adil ini doanya yang mustajab seperti, tapi saya lupa detailnya seperti apa. Wallahu alam. Ya, ada lagi yang lain, Bu? Mungkin yang mudah-mudah soalnya, Bu. Ya, silakan, Bu. Iya. Nah, para ulama menjelaskan tentang doa orang bersafar ini, walaupun ia beda orang bersafar di zaman Nabi dengan zaman sekarang. Ya, di zaman Nabi itu orang bersafar karena mereka memang berada dalam kesempitan, Bu, ya. Dalam kesendirian, jauh dari keluarga, ya. Berada di lingkungan orang-orang yang tidak dia kenal, ya, sehingga hatinya seperti kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, hatinya itu sehingga hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat doa orang yang bersafar itu mustajab. Tapi ini merupakan ya, penjelasan dari para ulama tentang hal ini. Kata safar di sini lebih umum lagi. Ya, sebenarnya nggak hanya orang yang bersafar seperti itu. Walaupun sebagian ulama mengatakan inilah sebabnya orang bersafar itu dikabulkan. Tapi dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kata musafirnya ini sifatnya umum.
musafir Nabi mengatakan. Nabi enggak mengatakan musafir yang enak kondisi yang susah kondisinya, enggak. Tapi siapapun orang yang bersafar, doanya mustajab. Doanya mustajab dengan catatan, ya. Dengan catatan safarnya bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ya, kan ada orang bersafar dalam rangka apa? Bisnis, misalnya bisnisnya apa? Bisnis yang haram. Seperti itu. Maka ini bukan orang bersafar yang doanya mustajab. Yang seperti ini enggak. Ya. Tapi safar yang sifatnya mubah. Walaupun itu dia enggak berada dalam kesulitan, ya, pergi bareng-bareng sama keluarga, malah refreshing dia jalan-jalan ke Turki, ibu ke sana kan, pergi haji gitu, umrah. Nah, tetap ini termasuk orang-orang yang doanya mustajab, ya. Selama safarnya bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah, Allahu a'lam. Ya. Ada lagi, Bu? Ya, berkaitan dengan tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak kita, di antara para ulama menjelaskan salah satu metode yang baik untuk mendidik anak-anak kita yang masih usia-usia seperti itu adalah dengan memberikan pertanyaan kepada mereka, memancingnya dengan pertanyaan. Jadi bukan langsung kita ajarkan kepada mereka Allah itu begini, Allah ini begitu, tapi mulai dengan pancingan pertanyaan. Nak, kalau ditanya kepada kamu, Allah itu seperti apa? Nak, kalau ditanya kepada kamu, Allah itu di mana? Nah, baru kita kasih jawabannya seperti itu. Ya. Jadi dimulai sebenarnya dari kita terlebih dahulu memancing mereka dengan pertanyaan-pertanyaan demikian. Ya. Nah, karena mereka memang notabene-nya adalah orang-orang yang masih tingkat rasa penasarannya itu tinggi sekali. Tinggi sekali, ya. Nah, kalaupun misalnya ditanya tentang Allah itu di mana, maka jawab saja seperti apa yang memang Allah sampaikan kepada kita. Ya. Allah ada di langit. Allah ada di langit. Allah itu seperti apa? Maka katakan kepada mereka, sekarang kita belum bisa melihat Allah. Gak ada manusia satupun yang dapat melihat Allah. Nah. Ya. Tapi nanti kita akan melihat Allah ketika kita masuk ke dalam surga Allah. Kapan kita bisa masuk ke dalam surga? Setelah kita wafat. Tapi syaratnya, nah ingat, masuk ke dalam surga itu kita harus kerjakan dulu apa-apa yang Allah perintahkan. Nah, bisa dijelaskan seperti itu pada mereka. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk kita bisa menceritakan kepada mereka tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan sesuai kadar apa namanya? Kemampuan otak mereka menerimanya. Ya, sebutkan kepada mereka tentang Allah itu melihat, Allah itu mendengar, yang seperti itu, sifat-sifat Allah seperti itu. Tanamkan kepada mereka dari sejak dini mereka. Sebagaimana Nabi SAW kepada para sahabatnya yang masih kecil-kecil pada saat itu, Nabi sudah ajarkan. Nabi sudah ajarkan, Nabi mengatakan seperti kepada Abdullah bin Abbas pada saat itu masih kecil, usia-usia SD seperti itu juga. Kata Nabi, ya gulam inni u'allimuka kalimatin. Nah, sini aku ajarkan kamu beberapa hal. Yang pertama kata Nabi SAW, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya. Jadi seperti itu. Tetap kita harus menanamkan itu kepada mereka dari hal kecil pada mereka. Termasuk ya menjadi pelajaran bagi kita dalam surah Luqman ayat 16. Allah Ta'ala berfirman,
mengabarkan tentang bagaimana Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Ya, bagi ibu-ibu yang pengen tahu nih bagaimana hal-hal yang berhubungan dengan tarbiyatul aulad, mungkin bisa melihat kepada surah Luqman. Di situ bercerita tentang bagaimana hubungan Luqmanul Hakim dengan anaknya. Bagaimana tata cara menasehatinya, apa yang harus dinasehati, bagaimana bersikap. Wah, ini Masya Allah. Nah, diantaranya seperti ini nih. Dimana Luqman mengajarkan tentang sifat Allah salah satunya. Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, innaha intaku mithqala habbatin min kharzal min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir." Kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, "Wahai anakku, sungguh jika ada satu perbuatan yang kamu kerjakan walaupun sebesar biji sawi dan berada di dalam batu atau di langit atau di bumi," artinya dia diingatkan ini. Ya, mungkin kalau bahasanya ini terlalu tinggi, tapi kita bisa gunakan bahasa yang lebih rendah. "Nak, kalau kamu melakukan apa saja, baik kamu lagi di kamar, baik kamu lagi di ruang tamu, baik kamu lagi di sekolah, baik kamu lagi sama teman-teman, ya. Apa kata Luqmanul Hakim? Niscaya Allah akan memberinya balasan. Nah, apapun yang kamu lakukan, baik dan buruk, Allah pasti akan balas itu. Bukan ibu memang yang membalasnya, tapi Allah akan balas itu nanti. Mungkin melalui perantara ibu." Kemudian di akhir kata Luqmanul Hakim, "Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha teliti. Sesungguhnya Allah mengetahui, Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Gitu. Jadi gak apa-apa kita menceritakan tentang sifat-sifat Allah kepada mereka. Kita tanamkan kepada mereka dari sejak dini. Ya. Apalagi anak-anak kalau misalnya masih usia-usia segitu, 5 tahun, masih mudah bagi kita untuk mentalkinnya. Katakan apa adanya saja. Gitu. Saya punya keponakan seperti itu, Bu. Kebetulan keponakan saya hadir di sini. Ada yang paling belakang tuh lagi berdiri itu. Ini Bu, baju merah itu, Abang Fatih. Namanya Al-Fatih. Dia, Bu, kalau ditanya, dia tinggal sama orang tuanya, kebetulan rumah kita tinggal dekat-dekatan. Kalau tanya seperti itu, "Allah di mana?" Kita talkinkan aja dulu. Belum tahu pertama, kemudian kita kasih jawaban kepada dia. "Allah di langit." Kemudian dengar. Masih dengar, kedua, ketiga masih seperti, "Allah di mana?" Kita jawab lagi, "Allah di langit." Talkinkan seperti itu. Ini namanya talkin. Mendiktekan kepada dia. Ya, walaupun di awal dia di usia-usia segitu dia belum paham. Kemudian sekarang kalau ibu tanya, nanti kalau ditanya, "Siapa yang menciptakan abang?" "Allah." Awalnya dari mana? Kita cuma dikte aja dulu, talkin. Ya. Tentu ini perlu apa? Gak hanya orang tua yang berperan, termasuk orang lingkungan sekitarnya. Di situ ada neneknya juga membantu. Ya, kita sebagai om dan ibunya juga membantu terus. Harus semua sejalan. Ya, kita mendidik mereka, orang-orang sekitarnya. Kalau istilahnya sekarang tuh support system-nya. Ya. Nah, itu penting sekali. Ditalkinkan aja dulu, Bu, gak apa-apa. Walaupun dia belum paham sekarang. Tapi nanti ketika dia mulai, tingkat pemahamannya mulai terbuka, baru dijelaskan. Dia nanti akan bertanya lagi, "Ma, bunda, kemarin bunda pernah bilang begini, maksudnya gimana?" Baru dijelaskan. Seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Syariat sholat ini sudah ada dari sebelum zaman Nabi SAW, Bu. Ya. Syariat sholat ini sudah ada dari sebelum zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Termasuk di zaman syariatnya Nabi Isa Alaihissalam, ada sholat mereka. Hanya tentang bagaimana sholatnya mereka, bagaimana sifat sholatnya, wallahu alam, ya, wallahu alam. Dan mungkin bisa jadi berbeda dengan sifat sholatnya kita yang kita berdiri, membaca Fatihah, ruku, i'tidal dan seterusnya. Ada syariat sholat itu sudah ada dari zaman-zaman nabi-nabi sebelumnya.
gitu. Wallahu'alam bishawab. Seperti tadi lanjutan ibu tadi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Zakaria. Ini dari zaman sebelumnya lagi, jauh lagi. Jadi sudah ada syarat salat. Allah taala berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sinilah Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-nya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah aku anak, ya, sesungguhnya anak yang baik dari keturunan-keturunanku ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Kemudian ayat berikutnya ini di surah Ali Imran ayat 38-39. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqa. Kemudian di ayat ini kemudian malaikat memanggil dia. Fanadatul malaikatu, malaikat memanggil Nabi Zakaria, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, di mana Nabi Zakaria pada saat itu sedang berdiri mengerjakan salat, yusalli, sedang salat di mihrabnya, di tempat salatnya. Ya. Jadi memang syariat salat ini sudah ada dari zaman nabi-nabi sebelumnya. Ya, bahkan ketika Nabi awal-awal hijrah itu salat itu sudah bukan awal hijrah, tapi ketika awal-awal berdakwah di fase Mekah, ya kita tahu. Mungkin kita tahunya pensyariatan sholat pada saat kapan? Di tahun 10, pada tahun 10 kenabian, kan Bu? Di saat fase Mekah. Ya, itu pensyariatan wajibnya sholat. Akan tetapi, syariat sholat itu sendiri sudah ada dari sebelumnya. Ya, sudah ada dari sebelumnya. Adapun hukumnya menjadi wajib bagi kita umat muslim itu pada tahun 10 setelah kenabian, ketika Nabi SAW diangkat untuk Isra Mi'raj. Nah, di saat itu wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Bu? Enggak ada? Iya, kalau enggak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Semoga Allah mengumpulkan kita semua bersama orang-orang yang kita cintai, bersama orang tua kita, anak-anak kita, pasangan kita di surganya kelak. Amin rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.